rusak parah dibandingkan dengan dinding-dindingnya. Kalau dindingnya memang kalau dilihat tidak rusak, tapi lantainya itu mulai dari tiangnya itu sudah ada yang berpisah dengan lantai. Kemudian atapnya juga ada yang terbelah dindingnya, sudah ada yang kelihatan batu-batanya, teleponnya sudah roboh-roboh semua. Tanahnya juga longsor, kami kan ada di bukit. Jadi tanahnya itu longsor. Pernah sudah ada datang yang survei sebenarnya ini pemerintah di Kandil provinsi melihat kondisi madrasah kami. Beliau mengatakan memang ini sudah bisa dikatakan rata dengan tanah. Jadi karena harus dibongkar semua baru dibangun kembali. Jadi sementara ini kami membangun tenda sebagai ruang belajar sementara supaya anak tetap belajar. Kalau ada bantuan kayak begini saja terpal, sama ada juga bantuan sembako untuk kami dari kementerian ini Kabupaten Majene. Kalau sebelumnya tidak pernah. Selama sebelum gempa, sebelum COVID, kami sudah sering membuat proposal, tapi ya sampai sekarang belum di ACC. Tapi kami dijanji, tapi sampai sekarang tidak ada. Mobilernya berarti meja kursi, kami kekurangan meja kursi, papan tulis juga sudah laku, lemari-lemari juga ya ada yang pecah-pecah, ada yang retak-retak karena gempa kan. Kemudian buku-buku juga kami kekurangan karena waktu gempa itu berserakan di atas berkas rumah itu ya. Memang sebelum ini gempa, kami memang masih kekurangan ini buku. Apalagi dana bos kami sedikit. Kalau mau beli buku itu berangsur-angsur kita anunya belinya toh. Iya. Tapi kalau anak-anak ditunda belajarnya hanya untuk menunggu buku ya. Bagaimana dia? Ya kalau bisa ada secepatnya masuk juga bantuan buku akan lebih baik. Hari ini juga ini tadi sudah dibangun tenda besi untuk kami bantuan dari Nusantara Palestine Center. Terima kasih banyak sudah memberikan kami bantuan. Alhamdulillah akhirnya mulai besok anak-anak sudah belajar di tempat yang lebih layak daripada ini. Jadi tempatnya juga tendanya juga luas, jadi anak-anak bisa leluasa. Tidak seperti tadi belajarnya di teras, ya ada yang duduk, ada yang berdiri, berdesak-desakan. Apalagi kita masa pandemi itu harus mengatur jarak, aturannya kalau mau tatap muka di sekolah toh. Jadi alhamdulillah tadi ini saya melihat tenda yang sudah dibangun, saya sangat terharu dan sangat berterima kasih kepada NVC karena betul-betul apa yang diberikan itu sangat-sangat bermanfaat untuk madrasah kami, terutama untuk anak-anak. Jadi mereka sudah bisa belajar dengan layak, guru-guru juga sudah bisa leluasa kalau mau mengajari anak-anak. Kan yang namanya guru mengajar itu kan biasa ada prakteknya, biasa ada, apalagi anak-anak umur-umur SD kan itu bermain, bernyanyi. Jadi kalau ruangannya sempit bagaimana mereka mau bermain. Jadi alhamdulillah sudah luas, sudah ada tempat yang layak. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Nusantara Palestine Center atas bantuannya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikannya. Amin ya rabbal alamin.